mana lagi nih alamannya nih? Cari alamat dari tinggi sampai pendek gak ketemu. Susah amat, Kang Haji Mudasir. Mana lagi? Sepi lagi, gak ada orang. Ngopi dulu. Aduh, warungnya tutup, Bang Saman lagi lah. Masih tutup, Bang. Ntar tunggu juga buka lah. Jadi nggak salah tuh warungnya. Sanubari ngirim foto Sanubari. Kang Ojon 2 minta tambahin lagi gitu. Apaan ya? Pak, warungnya tutup, Pak? Iya. Kenapa tutup, Pak? Ya karena nggak buka. Kok bisa tutup? Ya karena nggak buka, Dek. Ya kenapa sebabnya, Pak? Ya karena dia tutup. Lah, kok bisa ditutup, Pak, ya? Ya karena nggak buka, anjing. Lah, Bapak jangan ketawa, Pak. Saya serius ini, Pak. Iya, saya juga serius. Kamu lucu. Wih, itu muka, Dek. Bukan pantat sih, Pak. Pakai nanya-nanya. Saya muka lah ini. Lihat dong, ada hidung, mata, mulut. Iya. Pundak lutut, kaki lutut, kaki. Iya, itu kayak lagu, Pak. Iya. Saya lagi nunggu juga, mau ngopi saya. Kenapa tutup, Pak, ya? Karena nggak buka. Sebabnya apa sih, Pak, ya? Karena dia tutup sebabnya. Bisa gitu, kok bisa tutup, Pak, ya? Astagfirullahaladzim. Emang kenapa sih, Pak? Kenapa apa? Ini kok bisa tutup? Karena nggak buka, Dek. Gue seletar lu, ya. Heran saya. Bulak-balik aja. Nanya begitu doang aja. Lah, saya kan nanya, Pak. Ini kenapa tutup? Karena nggak buka, tuyul. Lah emang kenapa nggak, kok bisa nggak buka? Karena tutup. Sebabnya, Pak? Sebabnya tutup? Nggak buka. Karena nggak buka. Bingung lo, ya? Ya udah begitu doang. Di Sanubari ngapain sih ini, ya? Tutup, Pak, ya? Iya, Dek, tutup. Dari tadi saya juga mau ngopi dari tadi sini warung. Kenapa tutup, Pak, ya? Karena nggak buka. Ah, pusing gua. Udah, saya penting lo, Pak. Mau belanja? Loh, Bapak jangan nuduh saya dong, Pak. Jadi, loh, Bapak nuduh saya. Kok jadi marah-marah ke saya? Orang kok nanya warung buka berarti mau belanja, Dek. Loh, belum tentu, Pak. Bapak jangan nuduh begitu. Nanti Bapak saya tuntun. Emang saya setruk dituntun? Enggak, maksudnya saya tuntut, Pak. Dituntun. Saya kan cuma nanya. Berarti Bapak membuat perasaan saya atau enggak mengenakan orang? Perbuatan tidak menyenangkan. Menyenangkan. Itu ada pasarnya, Pak. Pasar? Lo mau belanja ke pasar? Yaudah, maaf. Saya nanya gitu aja, kok ngotot sih lo? Enggak bisa. Saya ini mau ngapain menunggu warung buka? Dia mau belanja. Lah, kan tadi saya bilang mau belanja. Mau nanya alamat. Hah? Nanya alamat. Ya? Kalau lo mau nanya alamat, jangan nunggu warung buka. Gue juga tahu, gue orang sini. Tanya alamat sama saya aja. Loh, gak bisa, Pak. Kok gak bisa gimana? Saya ini orangnya amanah lu, Pak. Jadi kata saudara saya, nanti kalau mau nanya, di gang satu nih, gang Masir. Mudasir. Ya, Mudasir. Nah, di situ ada warung. Tanya sama warung itu. Dia yang tahu. Tuh. Ini sih bukan masalah amanat enggak amanat dia. Kalau seandainya kayak begitu amanatnya, warungnya tutup, ada orang tanya aja sama orang situ yang ada. Lah nggak bisa. Nanti nyasar saya. Nggak bisa, saya harus nanya sama orang yang punya warung. Katanya begitu, saya amanah, Pak. Lah anak saklek banget ya. Disuruh itu aja. Ya ini masalah bukan masalah harus memberikan sesuatu. Tanya aja ke saya, nggak apa-apa. Lo nggak, ya saya tanya. Ini kenapa tutup, Pak, ya? Karena nggak buka, Dek. Belum balik lagi ke situ lo nanyanya. Bisa gitu ya, Pak? Kok bisa gitu? Gimana orang 6 bulan waktunya buka kok? Aduh, ke dalam saya mau nanya alamat. Ke saya? Lah nggak bisa, Pak. Saya pun orang yang amanah. Lo pergi nggak dari warga dari kampung sini lo, ya? Yang macem-macem lo, ya? Lo nanya-nanya alamat nyari-nyari gara-gara lo. Pergi! Kok Bapak seneng gitu? Kok seneng gimana? Gue marah! Wolf, masuk dari mana perginya kemana lo? Ajar banget orang nanya alamat aja ke saya, kan bisa pakai nunggu warung buka. Belanja kagak apa kagak. Heran. Pak, lu baik lagi pergi gak lu? Hujan kayak berhenti-berhenti sih, ya. Pak RT!
Assalamualaikum, Pak RT. Assalamualaikum, Pak RT. Lu pakai kacamata kuda yang lihat gua ada di sini. Wah, Pak RT udah di sini aja kayak surat. Emang gua jin. Tadi siang enggak ada lu, Pak RT. Dari tadi gua di sini, rumah deh gua kunci. Wah, ngapain sih lagi hujan-hujan juga. Jadi sirap enggak bisa kelihatan Pak RT lu. Mata lu aja suai. Bener Pak RT ada di sini? Iya. Bisa saya enggak bisa enggak ngelihat gitu ya. Lu gini kali jalannya. Kebeneran, Pak RT. Lah, beneran kenapa lu? Saya ada perlu nih, Pak RT. Tanda tangan? Enggak, maksud tanda tangan. Apa, perlu apa? Saya mau minjem mobil. Minjem mobil kayak... Mau kemana sih, Pak? Pak. HP gua sedot ini. Loh, kayak tetangga. Tetangga? Tetangga saya mengakrab banget, biasa. Kalau jalan orang udah pelupa dia. Oh gitu? Jadi yang minum ya? Iya. Kok ngasih Pak RT ya? Kenapa jadi saya yang minum ya? Aneh-aneh kok tanda-tanda Pak RT ya? Ini ngontrak di sini? Iya, biasa lah. Lebih lama? Udah. Dia bayarnya pakai daun? Masa bayar pakai daun? Kalau mau minjem mobil mau ngapain? Minjem mobil bentar, mau ke warung. Nah, ke warung dekat banget, cuma 30 meter, Di. Hujan, Pak RT. Lah, hujan denger pakai payung aja juga belagu amat tengah lo. Masa pakai payung enggak bisa lah, Pak RT. Hujan pakai payung, pakai mobil. Pakai mobil lah, Pak RT. Emang lo ke warung mau beli apaan? Mau beli gas. Terus? Lah, saya pinjam. Kan mobil Pak RT ada gasnya. Saya pinjam sebentar gasnya. Buat masak. Iya, penting istri saya nih. Halo, beda nu gas buat masak nih gas buat mobil lain. Pelit, Pak RT. Sebaik-baiknya orang juga nggak ada gas mobil buat masak. Lu yang PA. Ada-ada aja. Minum, Pak. Turang udah lama nggak ngomong emang. Sambet apa ya?